saat ini. Gue ingin para kaya hidup bahagia mereka. Untung bisa perginya Adib. Aduh, tak boleh Adib. Ini gampai-gampai aja. Rasain tuh bang. Kok rasain sih? Lo ngerasain suara aku enak kan? Teriak semua. Lo? Tung jawab lo, tung jawab. Jauh gue marah kan? Kok aku yang mau tanggung jawab? Emang kamu aku ngapain kamu suruh tanggung jawab? Aku punya juaya kecil, ku beri nama Mbappe. Dia main PS-nya menangan terus. Ya itu Mbappe nanti main, Mbappe main, nanti main, Mbappe main. Lawan Argentina, lawan Eti. Lawan Eti. Mbappe mainan Eti. Antep. Untuk Piala Dunia enggak? Piala Dunia. Piala Dunia enggak jelas. Kamu enggak jelas aku nanya. Hah? Wajah enggak jelas. Ish. Ish. Ada yang WA. Deus. Piala Dunia. Hah? Terus di mana duduknya di sini di dia, Wei? Hah? Enggak boleh, enggak boleh deket-deket. Ah, ini naga kotong untuk ayah yang ngisi. Di boy-boy aja kali. Enggak boleh. Ish, apa nanti mayem mau nonton piala dunia? Hah? Adib, chat ini oyang. Izin duduk. Mas, pesen emoji anget. Emoji anget ya. Oke. Okay. Aduh. Dingin pisan di dieu teh kayak di Bandung. Hah, nanti malam Mbappe mau gol 4. Ya yeah, kasihan dari Argentina di pantai. Wuh, anda. Pergi enggak? Pergi nih, Bos. Saya enggak yang. Pergi. Ini enggak mau deket. Kamu deket-deket gimana kan? Ini kan kafe umum, bukan rumah kamu. Aku udah aku dudukin. Kursi ya, emang kamu beli kursi ini? Belinya gitu macak doang. Hah? Aku udah dudukin. Iya, aku juga sama-sama sama pecen tadi. Masing-masing aja kamu duduk. Gak sopan. Ya, gak sopan gimana? Ayo gak sopan. Terus di mana? Gak masih di pelaminan kan? Gak mungkin. Iya, di pelaminannya. Duh. Ah, buset. Emang ada jodohnya, kan belum ada calonnya. Ya. Belum ada. Aku punya ayang. Gue juga. Ayang aku cantik. Gue juga ganteng. Melu. Ah, kenapa gue nya? Gedukin nih bos, senggol dong. Entah ini. Emonti anget. Ah, kok ayang anget? Ayo udah kayak gitu. Tarik coba. Boy aja kan di diet. Kita kan. Tuh, ini bonye. Enggak apa-apa. Entar ganggu entu ya. Itu kaganggu entu. Enggak. Oke, sama-sama. Wih, mantap banget. Wow. Ya, hem. Anget. Nah. Ah, aku mau nyanyi sukai supportin Mayoko. Bayu, 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 ah! Mantap! Prancis! Prancis! Mbappe! Mantap! Aku mau nyobain dikit ya. Aku mau beliin fokus aja ya. 1, 2, 3. Ini nih udah kayak cocok kayak lain. 21. Biar oh yang nonton di sana. Ngejum di situ. Seperti ngoceh gak sih? Apa? Berhenti ngoceh. Ih, macem-macemnya aja. Kayaknya kamu duduk, aku juga duduk. Kamu mau pergi dari kursi ini, diam. Oke? Duduk gimana, Aisyah? Kutau-kutau. Kayak gini lah. Kan nonton bola begini. Aku mau nonton bola buat... Apa, gak usah di TV aku nonton. Loh, aku beli tiket aja ya. Iya, udah pergi dari sini. Ke Katai. Iya.
pergi, biar kamu pergi dari sini. Kan uang satu, kan uang satu triliun aku nggak kepake buat apa ya? Gaman. Iya, kalau nggak disobek-sobekin aja. Iya, oh. Pengennya, ya, kelihatan. Di satu triliun. Halo, halo. Ada demai banyak diangkat. Tapi kecut bau, bau banget badan. Tapi ya biasa pakai jaket kayak begini. Ya udah ya, mau sport lagi ya. Prancis! 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 Pokoknya mau Mbappe nanti guys, ngegolin 4 iya pokoknya mah. Skillnya luar biasa Mbappe itu. Larinya udah kayak jalan aja. Mantep ah. Telepon ayah aku dulu. Mau ngabain dulu yuk. Halo sayangku, cinta kamu jadi hanikau berlianku, emas batanganku. Halo sayang. Ini kakak, baru nyampe Jakarta sayang. Kakak baru nyampe Jakarta, iya. Pasti kamu bohong-bohong bener ya sayang. Biasa, ini kakak, ya samping, ya nih. Janda anak dua sayang. Iya. Masa anaknya tadi ingusan minta dilapin sama kakak. Ih, pandang. Iya. Mas sayang, iya. Mas, kamu mau gak dema aku, tapi aku punya anak dua. Eh, Mbak. You bukan tipe I. You ngerti? Kata kakak gitu. Oh, kata dia, "Gitu Mas, enggak apa-apa, aku enggak apa-apa, mahar sendal jepit aja." Ya Allah, kata kakak. Enggak usah gitu, Mbak. Kalau pengen dinikahin mah banyak teman aku tuh duda anak lima, banyak tuh mau kalau mau cocok kan ada duda anak lima. Iya sayang, iya pakai celana lepis, iya tasnya warna hitam tuh, iya baju lepis apa tuh HP-nya iPhone. No. Iya sayang, ini lagi urusan bisnis sayang biasa ya kakak nih. Iya di apartemen nih kakak sayang, apartemen Kajarita. Iya tadi masa kakak di parkiran, iya di stop si janda ini anak dua nih, mas ini mas katanya ke Jakarta, ke ini mas ke rumah aku di Kemang mas. Pasti kamu tuh baru kenal aja udah disusu mampi. Nah, iya sayang bisa. Siapa percaya nggak sayang? Musrik nggak usah percaya. Hah? Video call jelek sayang di Kajarita sinyalnya jelek. Gak usah video call. Iya jangan video call sayang jelek. Iya sayang. Ya udah sayangku cintaku. Dusta tumbang pacarnya dusta. Ya udah. Biasalah cemburu. Emang orang cemburu itu emang begitu sayang. Udah hal yang biasa itu mah. Biar tuh ayang tuh. Mau pamit katanya. Ih kata kakak. Sama-sama aja kali pamit. Udah tadi ngusir pergi. Udah dulu saya cintaku bebe. Nanti kakak ngapel ke ayang hari Minggu kakak ngapel ayang. Nanti kakak bawa gorengan, bawa cilok. Apa sih? Cilok, mah iya gorengan, tahu gejrot ya sama tau cuangki. Oke sayang. Oke sayangku cintaku. Hah? Oh, 2000 aja belinya. Oke sayang, siap. Siap ya. Siap sayang. Gua nabung buat nikah, oke sayang ya. Siap sayangku cintaku. I love you. My baby aja. Berlian. Love you so much. Oke sayang. Siap. Love you full. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirik ya, punya ayang ya, ikut-ikutan ngomong. Enggak ada aku menyanyi ada ya. Cepat napasku, aku hembuskan untuk padimu. Biarin dupu, sampai kepada bidadariku. Kamu segalanya, tetap bisa oleh waktu. Ya kan bumi menoyak, tetap intak kamu. Bat naon aku teh sehat. Apa dosis? Kamu malu. Mau kenapa suara aku sahdu begini? Kesahdu. Kayak cakrakan. Buti. Cakrakan tapi ceker ayam. Ceker ayam nih. Aku tanya ceker ayam. Bersisik tau, gue tuh lagi pusing. Tau gak sih lu? Siapa yang bersisik? Aku bukan ular. Emang lo pikirin? Enggak, terserah itu urusan kamu. Kenapa lo malah? Ya kan gue nyanyi ngehibur lu nyanyi aja gak keganggu. Yang ngerasa keganggu. Udah nyanyi lagi.
bayonku ada ima yupa yupa wainanya hijau kuning kayamu merah muda dan janda. Kenapa sih? Oh, lu bisa diem gak? Lu udah sabar lo ngadepin lu dari tadi. Astagfirullah. Kalau pindah lu juga gak mau. Tapi lu malah rekokin gue di sini. Lu ngerti gak gue tuh lagi banyak pikiran, pengen nenangin diri ke sini tuh. Oh. Gue lagi berantem sama pacar gue kesini pengen nenangin diri. Kasian deh, jangan tinggalin ya pas lagi sayang-sayangnya. Makanya nyari cowok di jendang yang buaya. Kayak aku nih bos, senggolong. Kayak aku entah ayah kumis, bukan lele. Tapi mending lele sih, bukan buaya. Ya ada ya, nyanyi wae lah. Aku jangan, mah. Ah, aku aja, saudara aku tuh nyanyi ini tuh aja. Kalau cuaca dingin tuh. Cuaca dingin nyanyi itu aja, aku juga suka. Panas dan hayo dang. Hey. Hayo dang, hayo dang, hayo dang. Alas. Gue tuh lagi pusing, lagi banyak pikiran. Cayayu, cayayu, cayayu. Betampung. Alas dan hayo dang. Ya. Wah, ada. Udah berhenti. Busa. Masih mau berisik. Nah, aku ingin nyanyi, mau ikut coba Indonesian Idol. Doi. Serah, jangan di sini. Iya, dan cewek itu tesa ya. Ayo, kenapa tesa ya? Nyanyi lagi, apa? Gue udah bilang ke lu ya, gue tuh lagi banyak masalah sama cowok. Mayam, manis, hujan, tuyun, nyanyi. No, 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 no. Bersama, kenangannya, duyu. Yuka di dada. Satu. Yang hayunya dapat terobati leku hayat tuhan hanya terjadi. Lu pergi, nanti dia cemburu. Tangkat aja, angkat. Aku mau ngomong. Wajah dia saat ini ku ingin para kaya hidup bahagia mereka. Aku bisa pergi nggak sih? Aku tak tahu lagi. Gampai-gampai aja. Kamu marah? Rasain tuh, Pak. Kok rasain sih? Lo ngerasain suara aku enak kan? Okay. Iya. Lo? Dek suara aku. Dek. Segini enak kayak Noah. Tanggung jawab lu, tanggung jawab. Jangan gue marah kan? Kok aku yang mau tanggung jawab? Emang kamu aku ngapain kamu suruh tanggung jawab? Aku pergi dari kursi gua, jangan deket-deket gua. Aku nangis sih, aku yang sakit kok kamu yang nangis. Gua kasih sama lu tau. Ya maaf. Gua udah sabar loh ngadepin lu dari tadi, gua udah nyuruh lu baik-baik indah dari kursi. Kan aku juga lagi latihan nyanyi kakak. Jangan di sini. Ini udah di booking semua, mau pada buka puasa malam Kamis. Malam Sabtu. Iya, malam Senin. Senin Kamis. Nampak. Mau di gimana ini pasar gua sekarang? Lu mau tanggung jawab kalau gua diputusin? Mau tanggung jawab gak lu? Kan masih banyak laki-laki yang ganteng, yang tampan, yang bisa menghargai wanita. Lu pikir gampang buka hati? Gak semurah itu ya? Tanggung jawab lu. Tapi nggak diputusin kan? Tapi dia marah. Gimana coba? Buset. Ya nggak tahu, salah aku teman. Iya. Aku yang udah ditampai kamu, harusnya aku yang pake polisi. Lu yang gangguin gua dari tadi. Hey.
ajudan anak. Adio. Ajudan. Ajudan. Ini kadio. Aku teh habis ditonjok-tonjokin sama dia ajudan. Ini ditonjok, ini ditonjok, semua ditonjok. Ini tampai. Coba catain lagi, Kak. Maaf, Kak. Minta maaf, Kak. Lanjut lagi. Lanjut. Tidur. Tidur ya. Coba diajarin dia gimana tata cara sopan santun. Anakku juga udah sopan duduk. Enggak toel-toel. Kami lu berisik bangunin gua mulu dari tadi. Ya udah ya. Mas, aku mau nyanyi lagi lah pakai ini. Pakai soundbox 200 juta. Bodo amat. Bulik gua. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Yeah, for your connection. في الحشا ترى وحين مغزى حب الله شاء له تورق صبح في كفي وتصبى يا رب العالمين يا رحمن يا صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام
تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Kenapa kak? Keganggu ya Gi? Iya, dimaafin. Sakit enggak? Sakit sih. Maafin ya. Iya sih, enggak apa-apa. Tapi emang aku juga salah sih. Nyanyi-nyanyi begitu. Tapi... aku juga minta maaf ya. Kenapa? Tadi ngeganggu kamu gitu. Itu kenapa kamu kayak gitu? Aku juga stres sebenarnya. Banyak pikiran, banyak masalah keluarga gitu. Jadi aku ngeluapinnya begitu. Padahal kan kamu kan kalem, suaranya bagus. Kenapa dijelek? Ya kalau aku tadi bete banget soalnya. Aku juga sama, bukan kamu doang. Ya udah, aku kali lagi selawatan Boy ya. Gak apa-apa. Biar nambah tenang hati akunya. Semoga kamu juga tenang dengan selawat ya. Amin. القلب متائها بقهر نبي يا نبي وصلى وسلم على قهر نبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف قهر العربي طه العرادي. القلب متائها بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا شرف طه العرادي طه العرادي. أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء. يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان. يا رسول الله يا طه النبي. القلب متائها بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العرادي طه العرادي. يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن
القرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kenapa? Hah? Adem. Tenang. Ya. Tenang. Kok berubah gitu sih sifatnya? Aduh. Adem bagus. Katanya tadi keganggu, keganggu tadi. Tadi lu berisik. Kalau pesalatan nyaman. Pengen banget jadi imamnya ya. Eh. Ya udah, sebelum lanjut kenalan boleh? Mana? Iya deket-deket. Enggak, santai tuh aku enggak. Siapa namanya? Wilda. Siapa? Wilda. Wilda. Oh, Wilda namanya. Mirip. Mirip ibu namanya. Kok ibu? Iya. Udah tua dong. Enggak, bukan gitu. Maksudnya mirip ibu banget namanya. Kok ibu siapa? Ibu dari anak-anak kita nanti. Gitu. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kamu masih mana? Pandeglang. Tadi kenapa cowoknya? Lagi ribut. Lagi ribut. Dari kemarin. Ribut. Apa? Ego kan pusing gitu kan. Siapa yang tinggi egonya? Kamu atau dia? Sama-sama keras. Sama-sama. Namanya jiwa muda sih ya. Gak ada yang mau dikalahkan. Iya. Aku juga sama kok begitu. Kamu masih di Pandeglang? Kok jauh banget ke sana ngapain duduk doang ngopi-ngopi dong habis lagi nenangin pikiran gitu. Gitu. Kalau aku selawatan itu menenangkan pikiran ya. Bikin adem, suaranya bagus, masyaallah. Masyaallah. Tadi minta maaf ya, ya Allah beneran. Tadi udah kesel banget. Iya, enggak apa-apa, aku maafin, enggak apa-apa maafin. Aku selalu maafin aku kalau ada orang yang minta maaf sama aku. Toh aku juga buat salah juga kan tadi bikin kesel kamu. Ya wajar-wajar aja sih kalau ada yang marah gitu. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Kenapa makasih terus? Biar sama-sama terus. Biar sama-sama terus. Maafin. Aduh. Jadi aku tuh sebenarnya mau ngisi acara sholawat gitu. Oh, di mana? Di sana, di alun-alun Pandeglang sana. Oh. Kamu jauh enggak rumahnya sama alun-alun Pandeglang? Dekat alun-alun Pandeglang. Deket. Kan nanti ada acara tablik akbar gitulah sambil hadrohan. Tahu hadrohan? Tahu. Sambil hadrohan, sambil ngisi acara majelis. Aku tuh mau ngisi acara di sana. Aku tuh lagi ngetes mental aja sambil syiar aja gimana sih perasaan nih? Perempuan atau laki-laki atau siapapun itu yang lagi nongkrong di kafe, bapak-bapak atau ibu-ibu, gimana sih pas denger salawat mereka itu masih senang gak sih apa itu salawat di era zaman sekarang itu gitu.
kamu masih seneng nggak ada yang selawat gitu? Hah? Jadi adem gitu. Biasanya kan kalau lagi banyak pikiran kita tuh kayak ngelampiasin ke yang lain gitu. Cuma itu ternyata malah nambah pusing kan. Kayak aku tadi marah-marah ke kamu, sampai nampak maafin. Ternyata pas kamu selawat itu kayak pulang aja. Aduh, insya Allah. Gimana kalau aku sedikit ngaji, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan balonku lagi. Enggak lah, ngaji lah, nggak apa-apa, sambil latihan aja. Sambil latihan buat di ijab kabul nanti. Gitu. Insyaallah boleh deh ya. Apa? Sambil tadarus aja sih, sambil murojaah gitu. Kamu kalau aku ada yang salah kamu benerin ya. Oke. Okay. Oke. Okay? Surat apa? Kamu ada request surat apa favorit kamu? Siapa tahu aku bisa bawain. Siapa tahu. Terserah imam ya. Makmu mau gimana imam ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. كم ده ما؟ هذا ما جاء. كم جان بيلان كم ما شاء الله. Aku itu terlalu astagfirullah buat kamu yang subhanallah gitu. Aduh, insyaallah. Ayam apa yang paling manis? Enggak tahu apa tuh? Nggak tahu. Ayam kecap? Apa? Apa dong? Ayam falling in love with you.
Pinter juga ya kamu ya. Iya. Aduh, masya Allah, pantesan cowok kamu meleleh ya. Iya. Aduh. Aduh, luar biasa pokoknya. Aduh, masya Allah, masya Allah. Aduh, tapi aku mau pergi nggak apa-apa, boleh pamit. Aku izin pamit. Kemana? Mau pamit aja gitu. Mau kemana? Mau keluar. Kamu mau ikut nggak? Kamu mau ikut nggak? Aku kebetulan belum makan penakan bakso mie ayam Mas Bakar itu. Kamu ikut nggak? Mau ajak? Kenapa nggak di sini aja, mau di sini? Iya sih, iya juga sih. Tapi aku pengen keluar sebentar gitu. Makan mie ayam. Kamu ikut nggak? Nggak. Ya udah deh. Aku sebelum pamit, izin pergi. Aku boleh minta, boleh aku minta Instagram kamu? Boleh. Apa nama Instagramnya? Aku follow. Wilda Smili. Apa? Wilda. Apa sih? Kutip. Titik. Oh, titik. Wilda. Dot. Titik. Ya, dot. S-H-M-I-L-D. Oh, ini. Oh, Wilda. Oh, makeup. Sering makeup gitu ya? Model plus belajar jadi muat. Masya Allah. Itu bagus lah. Itu sekarang diserang Pandeglang itu lagi tren banget. Kan? Banyak muse, banyak MUA gitu kan? Aku follow ya? Ya. Kamu jangan di-follow back. Aku gak minta follow back dari kamu. Iya, aku kalau udah follow orang ya follow aja. Aku nggak minta follow back. Ya sini, mintanya love back. Ah! nanti kamu minum ini. Ya udah, kamu mau pesan makan lagi nggak apa-apa. Nanti aku yang bayarin semuanya. Ya. Aku makasih banyak sama kamu. Tapi maafin aku dulu. Iya, aku maafin juga. Ya, ya. Masih sakit enggak? Enggak sakit kok. Aku pamit ya. Ya, Imam mau pamit dulu. Oke, Abi mau pamit dulu ya, Umi. Ah! Cati itu, Umi.